Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Dah berapa hari dah Opa tak buat video masak. Masak ringkas je pun, masak ikan dengan sayur sikit. Apa khabar sahabat semua? Masak nasi dulu. Ni nak buat ikan sambal. Saya tu, anu nak. Cuk kodok tu, cuk kodok nak. Nak. Rambut dah nutup mata dah. Ni nak goreng ayam sikit. Udak-udaknya. Sambil tu kacau lah nasi. Ni ada cuk kodok ya. Kodok, cok kodok, manis. Ada lagi. Duk jenguk-jenguk tu dah kira tak tahan lapar lah tu. Nak makan. Roti nak roti. Opa tak buat video, opa tak apa nak sihat. Ayam goreng pun dah siap. Habis goreng ayam, goreng ikan pula nak buat sambal. Nasi pun dah masak. Siap ikan goreng. Jom kita buat sambal ikan. Ni bawang putih pun besar. Bawang tu biar ke kuning-kuning sikit. Baru masuk cili ya. Cili tu kalau tak nak pedas, kurangkan. Tapi dekat rumah ni, banyak kan makan pedas. Yang kecil ya tak makan pedas. Masak cili tu hingga naik minyak. Masak betul-betul. Dah naik minyak tu, letaklah garam, perasa, gula. Gula tu ikut suka masing-masing ya. Ada yang tak suka manis kan. Dia sambal ni masam-masam manis, masin sedikit. Sedap sambal ni, cubalah. Bolehlah dirasa apa yang kurang. Ikan tu kalau boleh goreng garing ya, goreng garing baru sedap. Okey, jom kita masak lemak pucuk ubi pula. Tapi cara apa yang masak yang ni apa tumis ya. Tumis dia punya cili pisau tu. Dia macam-macam cara masak lemak ni, ada yang tak tumis, ada yang tumis. Ikut suka kita lah kan. Janji nampak macam masak lemak juga. Tapi memang sedap. Tumis cili tu hingga garing dan kering sedikit ya. Sebab nak hilangkan bau. Bau cili yang kita kisar tu. Cili tu dah kering, kita masukkan santan. Itu ikut suka masing-masing lah. Kalau banyak masaknya, banyak santannya kan. Letaklah air untuk kuah. Agak-agak lah. Makan berapa orang. Kalau dah tambah air tu, tengok pula pekat ke tidak santan tu. Kalau kurang pekat, tambah lagi santan. Masukkanlah pucuk ubi. Hingga pucuk ubi tu lembut masak. Bila dah mendidih tu, rajin-rajinlah mengacaunya. Supaya santan tak pecah. Masuk garam dan perasa. Selalunya kalau opah masak memang opah bagi tahu. Bukannya opah ni pandai masak, tapi opah nak bagi tahu untuk orang yang baru nak belajar masak. Mana yang tak berapa nak pandai masak lagi kan. Tentulah contohnya cucu-cucu opah lah juga, untuk dia orang juga.